Kan kita tengok cerita apa? Mami Jarum tu kan. Kan orang kan tak tahu pun, tak tengok pun golang tu, tapi entahlah kan dia buat macam tu kan. Ha, macam tu lah maksudnya tu. Saja nak ditunjuk-tunjuk ke orang. Orang tadi tak perasan. Langsung tahu. Eh, gatal pula. Tak tahu kenapa kepala ni. Dia katakan dia nak tunjuk golang tu. Sampai ke siku. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara, bahagia tuan pengerusi masjid. Begitu juga tuan imam, barisan jantung kuasa masjid. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi pada malam ini dapat kita bersama-sama dalam kuliah ilmu, kuliah maghrib yang istimewa malam ini. Ramai nampak kan, tajuk yang dipilih pun bukan kaleng-kaleng kan, tajuk media sosial. Media sosial, syurga atau neraka, kan? Syurga atau neraka. Sebelum kita sentuh tentang media sosial tu, kita tahu maksud media sosial tu. Cuba kita kena faham, dalam tubuh badan manusia ni ada satu anggota yang paling hebat dan paling penting sekali yang kena kita jaga. Antaranya, bukan kata bahagian lain tak penting, tapi ada satu bahagian yang paling penting, besar amanahnya, iaitu lidah kita. Lidah ni menurut kajian, dia adalah merupakan dalam tubuh badan manusia, bila manusia dilahirkan, lidah adalah merupakan anggota yang paling lambat berfungsi bagi seorang budak kanak-kanak yang baru dilahirkan. Tangan agak-agak lu, kaki, tapi lidah ni dia belum function lagi. Nak bercakap tu dia melalak boleh dah, meraung boleh kan, sampai dipanggil kena sawan tangih dan sebagainya kan. Tapi lidah tu lambat berfungsi untuk boleh bercakap. Tetapi menurut kajian, apabila seseorang manusia itu meninggal dunia dan dikebumikan, lidah merupakan anggota yang paling awal sekali hancur. Itu semua kena faham. Dia lambat function tapi cepat hancur. Jadi nak bagi tahu betapa lidah ni sangat besar peranan dia dan tanggungjawab dia sangat berat, lidah. Jagalah dia. Dan tu sebab Sayyidina Abu Bakar dia pernah satu ketika dia ambil batu masuk dalam mulut dia. Dia talan batu tu untuk mengelakkan diri dia, nak bagi simbolik gambaran pada orang untuk mengelakkan dia bercakap benda yang tak elok, maka dia talan batu. Bila dia talan batu, payah dia nak bercakap. Jadi kalau tak boleh cakap benda yang elok, baik diam. Tu gambaran yang Nabi dah bagi tahu. Kan? Tapi hari ini tak payah talan batu, pegang telefon diamlah. Kan? Pegang telefon diamlah. Jadi ada kaitan dengan lidah yang kita nak cerita. Tu sebab Abu Lais As-Samarkandi bagi tahu, tanda takut kepada Allah terlihat pada 7 perkara. Tanda takut kepada Allah terlihat pada 7 perkara. Yang pertama terletak pada lisan dia. Nombor satu, lisan. Maknanya bila takut pada Allah, lisan tidak digunakan untuk bercakap benda-benda yang tak elok. Dia tak cakap benda-benda yang bersifat fitnah. Dia tak cakap benda yang boleh menyebabkan dosa, iaitu riba. Jadi dia ada satu tajuk lagi tu, riba dan fitnah. Itu tajuk hari lain. Confirm kena panggil lagi. Sebab malam ni tak cukup. Ribah dan fitnah ni, ribah, fitnah, beza dia apa? Fitnah ni cakap benda yang tak betul pasal orang. Kita tahulah, oh, orang tu mencuri, dia tak mencuri pun fitnah.
Ya, orang tu tipu duit ni, tapi tak pun. Orang ni dia dongah, dia merabur nak dawa orang. Ya ke, dongah eh. Tapi mungkin fitnah. Tapi ribah ni pula cakap benda betul. Tetapi kalau orang tu terdengar, orang empunya yang disebutkan tu dengar, dia mungkin kecil hati. Itu ribah. Maknanya dalam bahasa orang sekarang mengata ataupun mengumpat. Dia tak cakap depan orang tu, cakap kat belakang. Contoh, buruk betul motosikal dia tu. Contoh. Pernah seorang Arab Badui, perempuan Badui jumpa dengan Nabi, dia mengadu masalah. Kemudian bila dia balik je, Aisyah datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kecilnya perempuan itu." Maka Rasulullah tegur dia, "Wahai Aisyah, ketahuilah sesungguhnya engkau sedang membuat ghibah." Cakap pasal sifat orang. Cakap orang tu pendek, cakap orang tu gomok, cakap orang tu lemah, cakap orang tu hitam, cakap orang tu jongang, cakap gigi orang tu tak cukup, cakap telinga kawan tu macam selipar tu. Macam-macam lah, contoh lah kan. Dia tu pakai kupiah yang sama tiap-tiap hari. Kenapa kita tak cakap depan orang tu, kita cakap slow-slow? Sebab takut orang tu dongah. Sebab kalau orang tu dongah, mungkin kecil hati. Macam tu lah. Tinggi Samsul Demat, tu ribah tu. Tadi kan ramai orang cakap kan, "Aku buat tak dongah tadi tu kan." Tinggi dia katakan. Handsome lah, tu tak apa. Kan, jadi tu dimaafkan. Contoh lah. Jadi makna kata, perkataan tu ribah dan fitnah ni kita kena jaga. Itu sebab lidah ni, bila dia takut pada Allah, dia akan jaga macam mana? Dia akan jaga dengan mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Dan masalahnya pada realiti hidup hari ini, lisan ni ada dua. Lisan berlidah, lisan berjari. Wah, itu dia. Lisan berlidah yang kita cakap ni. Lisan berjari yang kita taip, yang kita tulis, surat layang. Jadi itu kita akan bincangkan kejap lagi. Tanda takut pada Allah yang kedua adalah terlihat pada mata dia, pandangan mata dia. Pandangan mata dia tak sibuk tengok benda-benda yang tak elok. Dia akan jaga tengok benda-benda yang baik. Pandang apa? Pandang mak ayah dia. Baik. Pandang mak ayah. Mak ayah dah tak ada, ustaz. Ziarah kubur. Baik. Dapat pala. Jangan tunggu pagi raya. Melulung-lulung pagi raya. Boleh pergi. Cuma jangan diwajibkan. Tu saja. Boleh pergi. Ada orang tu, dia pergi bila? Nak poso pun pergi. Lepas tu pagi raya pergi. Lain-lain tak pergi. Lalu pun tak teringat dah. Contoh. Wahala mak eh, dos tu. Untuk abah eh, dos tu. Okay, tu pertama. Jadi mata tu yang pertama. Yang kedua tengok apa? Dia tengok suami dia, tengok isteri dia. Pahala. Tengok suami, tengok isteri, pahala. Dengan syarat suami dan isteri sendiri. Faham? Tengok laki orang tak pek pahala. Tengok laki sendiri pek pahala. Buruk macam mana pula. Itulah laki dan. Itulah bini dan. Ui, lawa lah bini dan. Lawa tak lawa kau lah bini dan. Contoh kan? Jadi, yang ketiga, pandang apa? Pandang Quran dapat pahala. Pandang Quran dapat pahala. Apatah lagi mengaji. Pandang mengaji, faham lagi besar pahala. Pandang mengaji, faham, hafal lagi besar pahala. Pandang mengaji, faham, hafal, buat pula apa yang ada dalam Quran tu, lagi besar pahala. Ya? Dan yang keempat, pandang Kaabah. Pandang Kaabah pun dapat pahala. Apatah lagi kalau pergi ke sana. Apatah lagi pergi ke sana beribadah pula lagi besar pahala. Ya, okey, itu empat mata. Tanda takut pada Allah yang ketiga terlihat kepada hatinya. Hatinya tak nak tamak, hatinya tak nak sombong, hatinya tak nak dengki. Itu penyakit berangkai. Ini tiga-tiga penyakit yang sebenarnya membunuh manusia, bukan sakit jantung. Betul. Bukan sakit buah pinggang. Hati ni punya penyakit yang bawa mati sebenarnya. Hati. Gila tengok makanan mantan darah tu, yang penyakit macam-macam datang. Bukannya sebab dia makan tu. Hati tu. Nabi dah ajar. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Orang pucuk, makan selagi belum kenyang. Jangan kau berhenti-berhenti, selagi belum bontui. Tu bontui. Sampai dah nak senawa, dah tersandar tu baru berhenti. Ya, itu penyakit orang kita lah. Bukan orang pucung kan, orang Malaysia. Kemudian terlihat pada apa? Setelah hati tu, terlihat pada parut dia. Maksudnya parut itu tidak membenarkan
perkara-perkara yang haram masuk ke dalam perut dia. Maka makan benda-benda yang halal. Nabi sebut barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai segi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Bayangkan. Cari benda-benda yang halal. InsyaAllah keberkatannya itu banyak. Dan begitu juga, barang siapa yang mati, kata Nabi, mati dengan tahap bahan-bahan haram ada dalam perutnya, bersaksilah yang dia akan menjadi bahan bakar untuk api neraka. Na'uzubillah, tak jauh kan. Jadi itu dari segi perut. Carilah rezeki yang halal, insyaAllah cukup buat kita. Yang kelima, terlihat kepada tangan dia. Tangan apa? Sentiasa buat bono-bono yang baik, termasuk menaik, termasuk menulis, tulis yang baik-baik. Ya, tangan tu banyak bantu-membantu. Tak lama lagi diumumkan, kita tak lama lagi menyambut Ramadan, jadi pada hari Sabtu ini kita akan mengadakan gotong royong perdana untuk membersihkan masjid Masjid Sri Ahmad ini. Jadi dijemput sebuah hadis, insyaAllah yang datang muka yang sama, muka tu dipertahankan gotong royong. Yang lain tukang komplain dia kan, contohlah. Jadi tangan yang bergotong royong tu pun dapat pahala. Tolong benda-benda baik buat apa? Gotong royong ni bukan royong gotong. Yang royong gotong tu tangkap ni gambar. Datang tak pakai gambar dia balik. Dia tunjuk alhamdulillah dapat juga menyumbang sedikit tenaga. Bondol eh. Gambar yang lebih, yang penting up status. Kan? Itu dia. Gambar pegang cangkul dia tak tahan. Kan? Iyo, tuan-tuan tengoklah perangai-perangai ada orang yang VIP tu pegang cangkul, pek dah lah. Menanam bunga simbolik tu. Orang lain dia tanam sudah. Bondol. Kan? Contoh kan. Kemudian yang keenam, pada langkah kakinya. Ketakutan pada Allah terlihat pada langkah kakinya. Dia tak melangkah tompek-tompek yang tak baik. Dia melangkah tompek-tompek yang baik. Melangkah tompek yang baik ada harapan. Wah, jadi baik. Bila dia meninggal? Dia meninggal ketika dia dalam perjalanan nak pergi masjid. Terbaik. Bila dia meninggal? Dia tengah bersiap nak pergi masjid. Orang tahu dah. Dia pakai jubah, pakai kopiah pergi masjid dah tu. Kul 45 dah ready dah. Meninggal dia. Bila dia meninggal? Kek masjid. Steady. Tengah dengar ceramah. Oh, ingat dia tidur. Meninggal. Siapa yang tidur janganlah takut, tidur lah. Tak ada, saya takut-takut ada. Kemudian kan, bila dia meninggal? Dia meninggal baru balik dari masjid. Nampak? Bila dia jaga langkah kaki dia, jadi dia kemungkinan dia meninggal tempat, mengingat dia diberikan jalan yang baik, langkah kaki. Bila dia meninggal, on the way pergi pusat refleksologi Puchong, Ubud Thailand. Dia yang best masuk pusat urut tu, yang best dua soalan. Abang nak urut sakit ke urut sadap dah? Bayangkanlah tu. Orang mencari benda macam tu, tuan-tuan. Dia sanggup pergi Thailand tu. Pergi Thailand, tak cukup kat Malaysia ni pergi Thailand tu. Pergi dia menyembelih ayam kat sana. Faham tak kan? Dia bukan apa, sembelih ayam. Keluar daripada pusat penyembelihan ayam tu, kan, kek Thailand tu, dia boleh tajukkan kawan dia, weh, kek mana nak cari restoran halal? Bayangkan tu, dia mengunjurkan ayam tadi, tak tanya halal haram tu, tanya mentadarah, tanya restoran halal, fikir. Tapi bukan orang, saya dah cek dah, orang Puchong tak ada tempat lain. Dan begitu juga yang ketujuh, tanda takut kepada Allah terlihat kepada ketaatan dia kepada Allah dan Rasul. Tujuh perkara. Jadi hari ini bila bercerita tentang lisan, yang pertama tadi kan kita cerita tentang lisan malam ini. Jaga percakapan, jaga tulisan kita. Mengawal percakapan, mengawal lisan bukan semudah yang disangka. Ditambah pula dengan dunia moden pada hari ini. Dulu orang buat hal, boleh suat khabar pagi pukul 6.45, suat khabar pertama, bang bang suat khabar, zap cari. Mana cerita tu? Dulu. Selamat tak keluar suat khabar. Sekarang jangan risau, semua tak selamat. Yang paling menyesal sekali ahli politik. Hari-hari konyang menobalun. Kan? Iyo tuan-tuan.
Dah baik macam mana? Dah dunia zaman, dunia tanpa sempadan, dasar langit terbuka menurut Kenichi Omae. Bila membicarakan topik globalisasi. Dululah masa masuk debat dulu itulah definisi dia. Itulah. Ditambah dunia moden hari ini, lisan tidak hanya pada tutur bicara, tetapi juga pada tulisan yang terhasil menerusi tari gerak jari jemari. Ya. Bila menulis tu. Ke masjid tu bila datang muka bangang kata muka. Tapi bila dia menulis dalam Facebook, dia menulis dalam Instagram, dia menulis, dia komen, dia bantai, memang paling biso sekali ayat eh. Jangan main-main. Ada orang baca boleh bunuh diri tu. Tuan-tuan nampak kadang-kadang kan kita cakap, sabarlah, pedulilah apa yang orang cakap. Betul tak kita selalu cakap macam tu kan? Pedulilah orang cakap, bukan jadi apa pun. Tuan-tuan saya nak beritahu. Di hutan Amazon tu ada satu puak. Puak asli dalam tu lah, dalam hutan Amazon tu. Dia memang dia punya adat istiadat dia tu, dia menyembah pokok yang bagi hasil kat dia. Ada satu puak ni. Dia menyembah pokok tu. Bila pokok tu tak bagi hasil lagi, dia ada satu cara lah. Dia keliling pokok tu, dia maki pokok tu dengan bahasa dia. Dia maki dari pagi sampai petang. Dia maki pokok tu. Apa yang berlaku petang tu, mati pokok tu. Tuan-tuan bayangkanlah pokok kena maki boleh mati. Bayangkanlah orang. Ha, tu cerita betul ni. Ni cerita betul sebab kan ada orang tua-tua dulu bagi petua. Kalau siram pokok tu berburak dengan pokok tu ada tak pernah dengar tak? Okay. Tuan-tuan ni baik-baiklah, saya tak nak buat tu dah. Siram pokok, pokok copetlah kau basah. Saat pokok tu menyaut balik tu hari terakhir kau. Macam tu je dah. Jangan kau berbuat dengan pokok tu. Ya, tak ada ni cerita tak, tapi memang orang tua-tua dulu kan cakap. Cakap orang pokok tumbuhlah besar-besar sikit, bagilah hasil. Sebenarnya yang cakap tu doa. Daripada kau cakap dengan pokok tu kau doa, ya Allah, kau berikanlah pokok ni tumbuh dengan elok ya Allah, dengan izinmu ya Allah bagi hasil kat aku ya Allah. Tapi biar kono lah. Tanam pokok sorang esok keluar musang king je mana kan. Malahan kalau kita tengok dari sudut fiqah, ia diiktiraf selama mana zahir tulisan jelas, maknanya tanpa ada bukti kecenderungan makna selainnya atau makna kedua. Makna kata, zahir tulisan yang tertera itu, tulisan yang tertera itu adalah dihukum sebagaimana zahir tutur berbicara seorang. Faham tak? Bila dia menulis tu, kita boleh menganggap itu jugalah yang terbit daripada hati dia. Ha. Maka kaedah menyebut, tulisan dikira, yakni dihukumkan pada martabat perkataan bagi si penulis. Jadi apa yang ditulis tu? Tak, aku tulis, aku tak ada maksud apa pun, aku tulis je. Oh, ya kan? Tak ada, hati-hati. Semua akan dipertanggungjawabkan. Kan dah sebut tadi? Tujuh perkara tu yang kita, amanah tu, tangan ni guna untuk apa? Tulis-tulis apa? Kalau tidak, takkan ada penulis boleh kena gam dulu waktu menjadi pemberita dulu. Dia boleh ditulis benda yang melanggar etika dan pokoknya dia kena gantung, dia kena buang, melainkan macam sekarang. Kalaupun adalah, kan, bila dapat dikesan, dia media yang bau hasutan, dia akan ditangkap, dia akan dihukum contohlah. Kan. Jadi, pada kata inilah dia. Jadi sebab dulu kalau dalam seri undang-undang tu dia kata, sebab sesiapa yang terlibat dengan perkara yang berunsurkan subversif yang boleh mengganggu-gugat kestabilan dan keamanan negara, dia boleh ditangkap, boleh diambil tindakan, contohlah, tu dululah. Mana sampai satu tahap keadaan, orang tu boleh dihukum dengan berdasarkan tak kisahlah yang dia cakap, yang dia tulis, yang diterbitkan. Macam dalam kita tengok fitnah kan, dalam mahkamah hari ini, undang-undang fitnah, Defamation Act, kita tengok kan. Dia apabila ada perkataan, kemudian ada unsur-unsur yang menghina, unsur-unsur yang tidak betul, kemudian ada pula publication disebarkan, maka dia melengkapi maksud jis fitnah itu, maka tindakan boleh diambil. Wah, ini cerita undang-undang ni. Kan? Jadi maknanya kata, maknanya macam tu jugalah. Di media sosial, bukan mudah untuk mengawal pengguna media sosial. Tu sebab kita boleh kontrol anak kita, kita cakap, okey, kau jangan ni, jangan pakai handphone, jangan main internet, kita tutup, kita blok anak kita. Tapi anak kita di sekolah, balik tang sekolah, dia akan cari jalan lain.
Ibaratnya macam analogi dia, kita ni mengempang maklumat pada anak kita ni dengan membina satu empangan. Tahu, satu empangan. Kita blok air yang datang. Tetapi yang kita tak tahu, lautan maklumat air yang datang tu menghempas dinding tembok yang kita buat tu, empangan tu. Akhirnya bila dia pecah, dia bukan hanya menghanyutkan anak kita tapi dengan kita-kita sekali. Maksudnya, kita kena perlengkapkan diri kita, anak-anak kita, semuanya dengan teknologi ini, bukan teknologi semata-mata tapi dengan ilmu. Supaya bila anak kita nampak maklumat yang macam ni, dia akan tapis. Maklumat macam ni, ini tak baik, yang ni tak elok. Didik anak-anak kita tentang ini sebenarnya. Ya? Sebab kita tak boleh nak tahan. Maklumat ni ada macam-macam bentuk. Dulu kita tengok yang ada Friendster lah. Lepas tu ingat tak dulu? RM8 sejam, RM10 sejam masuk dekat cyber cafe. Sampai kena Kak Felna tu curi telur ayam sebab nak masuk pusat internet. Dulu curi telur ayam, curi ayam orang sebab nak masuk. Semuanya ketagih nak main cyber cafe ni dulu. Sekarang dah tak ada. Daripada RM10 sejam, dia dah jadi berapa? RM5 sejam. Lepas tu ada RM3 sejam, ada RM2 sejam. RM1 sejam pun ada. Dan tiba-tiba hari ni tak ada. Cyber cafe tu dah berpindah ke rumah masing-masing. Kan? Yang paling gila main tu bukan budak tu lah. Dengan mak ayah pun sama. Kan? Duduk di rumah, duduk sebumbung tapi tidak sehaluan. Di meja makan, menu sama tapi kepala otak semua lain-lain. Itulah isu dia. Kan? Jadi apatah lagi kebebasan bersuara, kita tak boleh nak kawal pengguna sosial ini, media sosial ini, apatah lagi kebebasan bersuara ditafsirkan dengan kefahaman yang menyeleweng dan sukatilah nak cakap apa saja. Orang yang beriman kepada Allah, dia tak akan cakap, ini akaun Facebook aku, sukati akulah nak tulis siapa. Orang yang beriman tak akan cakap macam tu. Dia tahu, tu sebab Nabi sebut apa? Nabi ajar kita apa? Nabi kata, sesungguhnya dunia ini penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Maksudnya apa? Kek syurga, syurga ni kita boleh buat apa saja. Tapi bila sebut, bila dia sebut penjara, ada peraturan, ada kekangan-kekangan, ada garis panduan yang perlu kita ikut. Kita boleh pakai seluar pendek kat rumah. Bolehlah, bolehlah pakai seluar pendek dalam bilik kita, tuan-tuan, lek, tak berbaju. Cubalah datang masjid ni malam ni baik macam tu. Seluar pendek yang ada gambar pokok sebatang kat belakang tu. Boleh kan duduk depan imam tu dengan tak berbaju. Elok sejuk apa-apa. Eh, santai nampak imam tunggu. Tergamak tak kita? Tak tergamak kita. Ada peraturan eh. Naik motosikal kan. Kita tak pakai helmet. Kita tak pakai ni. Memang betul lah. Setakat dalam pucung ni kau pakai. Dalam dekat jalan dalamnya si aman, andalas, okey, relax kau faham kan. Memang okey. Dalam taman apalah kau pakai helmet. Kan? Relax. Sekali tersampak dengan polis dorang. Wow, terabur, huharo dah benda nak pergi. Betul tak? Sebab ada peraturan. Ada peraturan. Yang dia balik tangan kau, tangan masjid kan, ah sudah, operasi besar-besaran. Tak boleh, mana nak lagi, dah mana nak lagi, mana nak lagi kan. Ah, sudah, hai, kan plekat dilit kat kepala jadi soban. Dah pakai spenda yang kawan tu, dia betul. Tak, punya takut dengan undang-undang. Tapi peraturan dan teh dunia ni pun ada. Kan, sepada orang yang beriman. Jadi jangan cakap, eh, kau tu aku punya, sekali akulah nak tulis apa. Ada setengah perempuan cakap, eh, ini kawan aku, suka hati akulah. Kalau kau sakit hati, jangan tengok. Eh, apalah macam tu. Maknanya kau tahulah benda tu boleh menyakitkan hati orang. Jangan macam tu. Pastikan kongsi tu, biar takkanlah semua nak kena diajar oleh tuan imam. Takkan imam nak ajar kita, kalau posting tu masuk ayat-ayat yang ini sahaja. Eh? Sendiri mu fikirlah, kan? Ha, macam tu. Dalam Islam, satu hak atau kebebasan adanya garis panduan. Sebagaimana tidak melampaui, maka ia diharuskan. Jika melampaui batasan, maka ia adalah dilarang. Kan? Macam seorang isteri nak keluar rumah, kau nak minta izin suami. Semua tahu tu general rule. General rule, orang yang dah berkahwin nak keluar rumah kena minta izin suami, walaupun geran rumah tu nama bini. Eh, ni rumah saya. Nama dalam geran nama saya.
pahala saya kena minta izin abang. Abang dan bini kalau macam tu cakap. Memang kena minta izin suami. Kenapalah minta izin abang pula? Rumah ni, rumah sewa dengan kerajaan, kuartes. Contoh, dia bukan kira tu. Bila berkahwin, suami ada hak dalam rumah tangga. Rumah yang dia duduk, minta izin suami. Itu semua faham. Tapi, kalau dalam keadaan kecemasan, rumah terbakar, janganlah minta izin. Rumah terbakar, bomba nak selamatkan dia. Keluar kak. Tak dapat izin lagi. Rantung kau dengan bomba-bomba tu dalam tu. Tak, kau nak keluar. Itu sebab pengecualian dia ada. Tapi peraturan dia kena ikut. Macam tu, faham ya? Perempuan sini dia angguk, dia faham lah tu. Di tempat lain dia tak faham tu. Sebab itulah dalam mengawal lisan, begitu juga tulisan, ia diikat dengan pasak yang disebut sebagai keimanan. Bila beriman dengan Allah, kita jaga prinsip ihsan. Apa yang kita buat, kita nampak Allah. Dan kalaupun kita tak nampak Allah, kita yakin yang Allah nampak kita. Tu yang kita jaga. Okey. Walaupun benda ni nampak ringan, namun panduan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dengan permulaan keimanan bagi mengawal lisan sama ada bercakap baik atau diam dari bercakap perkara yang tidak elok serta sia-sia. Cakap yang baik, kalau kau tak boleh cakap yang baik, baik kau diam. Daripada kau cakap benda yang tak baik ataupun sia-sia. Hadis daripada Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka berkatalah sesuatu yang baik atau diam dari perkara yang sia-sia dan tidak baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi eloklah cakap yang baik-baik. Cakaplah benda yang tidak menyakitkan hati. Cakaplah benda-benda yang tidak menyebabkan ada orang tersinggung. Kalau macam tu payahlah, apa benda pun tak boleh tulis. Baik jangan tulis, tak payah tulis. Macam tu ya. Ustaz, macam mana kalau suami tu ustaz, dia tak bagi saya buka akaun Facebook? Boleh. Dah suami tak bagi, jangan buka. Tapi Instagram tak apa kan? Tanyalah laki kau. Iya kau. Jangan apa ya. Tu ni kena faham ni. Ada sebab. Kadang-kadang ada yang pasangan suami isteri tu dah ambil keputusan, tak nak langsung Facebook dengan Instagram. Tak ada salah. Dah dia ambil keputusan macam tu. Kalau dia masukkan pun untuk tujuan perniagaan dia, contohlah kan. Okeylah. Dah sepakat macam tu. Kalau orang kongsi dalam Facebook tu masuk benda-benda yang baik, kongsi hadis, kongsi satu hari satu hadis, kongsi satu hari satu kisah sirah Rasulullah SAW, boleh. Kan? Banyak lagi benda tu boleh digunakan dengan tujuan yang baik, kenapa nak guna untuk tujuan tak baik? Kan? Contohnya dia nak buat tentang pasukan Liverpool, contohlah kan. Itu semua kadang mungkin mendatangkan kecil hati pada mereka yang kalah. Jadi tu kena. Jadi kau kena hati-hatilah. Contohlah eh. Saya tak naklah bias kan. Macam itulah. Macam itulah. Benda tu kadang menyebabkan sakit hati orang, janganlah kan. Allah, tiba-tiba pula tu babit bola sepak ni kacau. Kemudian jaga apa lagi? Selain daripada kita bila kita menunggu, gunakan tangan kita melembat menyebabkan kata-kata, jaga juga penampilan dalam bergambar. Bonus kan boleh share gambar pula. Kan? Bergambar tidak salah. Ada yang bergambar untuk berkongsi kisah, ada juga bergambar sebagai simpanan kenangan. Dan asas penampilan bergambar di media sosial sama sahaja sebagaimana asas penampilan secara bersemuka atau dunia realiti. Jadi, jaga. Selagi mana penampilan itu, pertama, menjaga pemakaian pematuhan syariah. Kedua, menjaga syahsiah Muslim dan Muslimah. Dia dah tahu gambar dia tak sedonoh, dia, gambar dia tu, dia tunjuk ke orang. Sendirilah. Siapa suka tengok? Tak, dah kita masuk untuk public. Tak ada orang sekat ni dia share, dia simpan untuk dia seorang yang tengok. Tak pernah lagi.
Kalau macam tu masuk dalam album gambar ni boy. Album gambar sendiri. Kemudian jaga sahsia. Kemudian beradab dan tidak keterlaluan pada pertimbangan uruf dan moral. Bergambar ramai-ramai. Bergambar ramai-ramai. 20 orang gambar. Dia crop tinggal berdua. Kebetulan pula dia sebolah dengan orang yang dia minat. Dia potong tinggal dua. Buat wallpaper. Jadi fitnah tak? Fitnah. Kemudian tidak sengaja mengundang fitnah mendatang. Maka penampilan itu adalah diharuskan. Cuma bezanya dalam ruangan media sosial lebih luas rangkaiannya dan tidak terhad pada ruang sekeliling sahaja. Semakin luas, maka semakin besarlah kesannya jika tidak dipelihara. Hati-hati. Kena jaga elok-elok. Sebab bila dia tersebar, tak dapat kita nak tarik balik. Tak nak pula ada orang sampai safe pula. Save print pula. Ha, dia simpan dia, dia tunggu 20-30 tahun kita dah tua sok baru dia dah. Kau tengok gambar dia 30 tahun lepas dia. Ha, salah siapa? Salah sendiri dia. Kan? Tu sebab dia saya baru cerita semalam kadang-kadang ingat tak? Dulu kedai-kedai kopi Cina yang dulu-dulu kan orang tua dulu kan gambar duduk kedai kopi Cina tu kan. Kan memang sadam kopi eh. Dia pula dia kata dia Cina Hailam, jadi Cina tak makan bab satu. Tak makan babi lah bayar warna. Jadi dia minum tu, gelas dia tu gelas tulisan arak tu, jenama arak. Contoh Carlsberg kata. Apa lagi? Tiger beer contohlah kan, agak lah kan. Tapi air itu pula, walaupun air itu bukan air agak, kan? Bukan air agak, air NSKPO. Boleh bayar tak rupa tu bila dalam cawan tu? Nampak elok, golap eh. Contohan, minum, elok lah, golap besar pula kawan-kawan ni. Mabuk dah. Tapi kita memang kita cakap orang tu fitnah aku. Tapi kita yang menyumbang ada fitnah tu. Patutnya waktu dia hidang tu, okey, tolong tukar gelas lain. Eh, ini gelas tak apa, tak ada campur tak? Saya buat gelas lain. Cakap dia, tu hak kita. Kau tak nak tukar, tak apalah keluar. Pergi kau ada lain. Sebab kita kena elakkan orang. Tu sebab disebutkan kita kena elakkan fitnah tu. Elakkan daripada orang, bagi ruang dan peluang untuk orang fitnah kita. Itu sebab kalau kita nak bawa orang nak tolong perempuan, kata dah orang tu, walau macam mana tu dosa, maka kita nak tolong orang tu jago. Macam mana? Contohnya perempuan tu nak tumpang kereta kita kan, kita nak tumpangkan dia. Janganlah bagi dia duduk pintu depan, duduk pintu belakang, keluar turunkan jomin tu, biar orang nampak. Tak apalah. Barang penuh lah kak, kak duduk kat bonet belakang tu. Duduk bonet belakang tu. Agak macam tu. Lagi tak ada fitnah kan. Contohlah. Eh? Jadi makna kena jaga. Ya, jadi makna kata selagi ada ruang kalau kita nampak benda melatang fitnah, jangan. Jangan kita masukkan. Macam semalam lah heboh orang pasal durian. Saya pergi duduk dekat satu restoran dekat Nilai. Pagi semalam nak servis kereta. Kawan ni togoh durian. Burak. Eh, bawa apa sini? Dia lah bawa durian tu. Bolah sebiji. Kau dah mamak tu? Bolah durian. Tak ada lah apa. Nana D24. Kuning menyalur. Jadi, biasalah orang minta tolong kita promote. Kita cakap, ni terbaik. Durian ni terbaik. Macam tu lah yang saya pegang durian ni. Sap, tunjuk. Terbaik menyalur. Macam tu lah kan, tunjuk. Siapa nak beli, beli kat dia. Dia jual. Nama dia Bro Nizam. Wah, Bro Nizam durian terbaik dekat desa Cempaka Nilai. Dapat ramai-ramai. Ramailah yang tulis. Mak nombor telefon terbaik tu tak jauh tu daripada KLIA nak pergi beli. Tanya. Okeylah alhamdulillah. Ada pula seorang dua. Tak baik tunjuk gambar durian macam tu. Fitnah teh. Mendatangkan fitnah teh. Tahu tak lagi satu lagi menyebabkan orang lagi apa? Orang miskin yang tak dapat makan. Ayo tak yo pula gambar kan. Tapi clear kot dalam tu sekitar mengiklankan untuk dia berniaga.
Bukan saya tunjuk gambar saya tengah menjilat durian tang. Ha tu yo patut kau marah. Kan? Ha puih dia menggagah pokok durian tu belum musim ni kat pucuk. Kan? Ha contohlah. Ha, jadi kita dah cuba. Ha, tapi itu orang cakap juga itu lainlah. Ha, jadi maknanya kita dah cuba jaga dah tu. Ha. Lain dia cakap memang sodap lah. Kalau tulisan tu memang sodap durian ni, memang tak mengasuhlah kau orang. Ha tu yo. Ha, jahatlah orang tu. Macam orang lain kan pegang alhamdulillah rezeki ayam goreng ini ceria pegang ayam goreng itu yo orang pegang kan aduh tu alhamdulillah dapat juga beli kenderaan yang biasa-biasa ni untuk bawa pergi ke sekadar untuk cari rezeki Mercedes kan tak kono ayat tu menyebabkan orang cakap macam-macam kan. Kita tahu kalau kita buat ayat macam tu sarkastik tu akan menyebabkan orang wah mungkin melantun mungkin dia akan terkasih hati kan. Alhamdulillah ini aja yang mampu tu. Volvo ini aja yang mampu tu kan. Alhamdulillah dapat juga beli rumah milik sendiri walaupun murah jadilah untuk kami bertiga. Banglo empat tingkat. Tak kodoh ayat kau tu. Kau menyakitkan hati orang. Tak tahulah apa maksudnya tu. Kan? Ha, macam tu. Ha, jadi, sebab itulah penjagaan penampilan ini sangat penting. Sebab ia boleh dimanipulasi. Apatah lagi zaman moden yang memiliki aplikasi pelbagai yang boleh mengundang negatif jika berlaku penyalahgunaan. Orang ambil pula tu. Orang adjust lagi. Orang tambah baik lagi. Kan? Orang adjust lagi dia tambah baik fitnah itu dengan edit lagi letak gambar ni pun tak tambah bagi lagi sondap cerita tu ha tu kan? Kan ia boleh diambil pengajaran sebagaimana larangan menghentak-hentak kaki untuk diperdengarkan apa dipakai di gelang kaki pada orang ramai sekalipun tanpa memperlihatkannya secara zahir dan ataupun umum kelinting 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 langsung tu pakai gelang kaki dia jalan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 31 yang bermaksud dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka. Kan kita tengok cerita apa? Mami Jarum tu kan. Kan orang kan tak tahu pun tak tengok pun golang tu tapi entahlah kan dia buat macam tu kan. Ha macam tulah maksudnya tu. Saja nak ditunjuk-tunjuk ke orang. Orang tadi tak perasan. Langsung tahu. Eh, gatal pula. Tak tahu kenapa kepala ni. Dia katakan dia nak tunjuk golang tu. Sampai ke siku. Tahu mana, kan? Macam tu lah. Macam kita lah kat kedai makan. Kan? Kawan duduk, kita tunggu dia duduk. Baru kita letak handphone kita teh tu. Fuh. Dulu kan, jadi telefon yang atur 010 dan macam ni. Macam besar bateri keton. Ha, sekarang tak ada lah bawa tu lah. Dia letak handphone yang jenama terkini. iPhone 14 tak keluar lagi kan tak keluar kan tu saya sebut tu kan iPhone 14 Samsung Vertu yang Vertu tu kalau tuan-tuan tengok lah itulah telefon dia bahan kat Malaysia Vertu tu harga dia paling murah pun dalam 20-25 ribu paling murah Vertu sebab dia ada diamond berapa karat ada kat situ ada belian ada apa semua. Telefon biasa je tapi dia punya material dia tu mahal. Kau jangan perasan kau punya iPhone tu ada tau. Ada lagi mahal. Cuba cari Vertu VERTU tu tengok. Kemudian janganlah kita jadi media sosial ni sebagai gudang dosa. Patutnya kita jadi tempat untuk menambah pahala. Dia asal hukum apa hukum asal satu perkara tu harus asal mulanya harus ni media sosial. Tapi kalau kita gunakan untuk benda-benda tak baik, dia akan jadi gudang dosa, saham dosa. Dia dilamburkan lagi, bertambah-tambah. Daripada kita kutuk orang, kita tak kisah. Seorang guru kiai di Indonesia. Ada seorang yang fitnah dia, kutuk dia macam-macam. Fitnah dia macam-macam. Kemudian tuan guru ni, kan, buat tak tahu je. Biarlah, dia tak kisah. Satu hari orang yang mengutuk dia ni insaf. Dia rasa menyesal sangat. Dia jumpa kan tuan guru. Tuan guru,
Banyak betul aku kutuk kau, banyak betul aku fitnah kau. Maafkanlah aku, ampunkanlah aku. Dia kata, aku dah lama maafkan dah. Tak salah kau risau. Jangan begitu, wahai guruku. Kau bagi tahulah apa yang patut aku lakukan. Bila dia dah kutuk apa tuan guru ni macam-macam fitnah macam-macam, tuan guru ni kata macam nilah, kau balik rumah, kau cari penyapu bulu ayam. Ada tak penyapu bulu ayam kat rumah kau? Ada tak? Lepas tu kau bawa kemari. Lah, untuk apa tu? Dalam perjalanan kau datang nak jumpa aku, kau cuba ingatkan apa benda kau pernah cakap pasal aku. Setiap satu benda tu kau cabut satu bulu. Aku cakap ni, pap cabut. Aku kutuk ini, cabut satu, cabut satu. Ha, dia pun buat lah. Aku kutuk dia, aku cakap dia, aku buat ni. Dia cabut, cabut, cabut. Rupa boleng, habis betul penyapu bulu ayam tu. Tak ada tinggal satu bulu pun. Dek banyak air benda dia kutuk air guru ni. Jadi bila dah sampai rumah tuan guru, banyak botol aku kutuk kau. Tak ada satu bulu pun tinggal lah. Jadi kata tuan guru tu, tak apa. Sekarang kau pusing balik. Lah, buat apa pula? Kau pusing balik, kau kutip balik bulu ayam yang kau dah cabut tadi. Dia pun pusing. Banyak tak dapat? Tak banyak kan? Sebab ada terombang pergi mana pun tak tahu. Dia cari-cari, ada dah terombang, ada dah melokek kat pokok, ada dah hanyut kat sungai, ada melokek, mungkin melokek dekat kenderaan, kenderaan dah bawa pergi mana. Jadi dia batang balik, jumpa dengan tuan guru, dia kata dapat lima lai. Kata. Itu pun aku agak-agak itulah bulu eh. Tak tahu takut bulu lain pula. Kata. Tu je dapat. Kemudian tuan guru tu senyum. Apa kata tuan guru? Macam itulah natijahnya bila kita bercerita pasal orang. Benda tu akan tersebar luas ke tempat lain. Tanpa mampu kau memperbetulkannya. Kau tak boleh nak ambil balik benda yang kau dah cakap. Benda tu dah sampai ke sana. Dah sampai. Macam mana kau nak betulkan? Aku mungkin boleh maafkan kau. Tapi Allah. Maka bertaubatlah dengan bersungguh-sungguh. Janganlah kau mengulang lagi perbuatan itu. Itu kata guru. Itu sebab pada sifat tu saya kata. Saya bagi contoh paling senang lah eh. Saya bergaduh dengan Bilal. Cakap Bilal ni tak guna, tak boleh pakai Bilal ni. Contohlah ya, contoh. Mampak mundur elok eh muka eh. Dia tak macam tu lah. Ni contoh ya. Kan kau nak pocat pula Bilal ni kan? Tak contoh kan? Baik Bilal ni, membaik. Saya saja buat cerita ni. Saya buat cerita. Tapi bila saya menyesal, saya boleh jumpa dia. Minta maaf ya Tuan, saya minta maaf lah. Saya banyak cakap benda tak elok. Saya boleh minta maaf dengan dia. Tapi bayangkan yang dekat dalam media sosial, yang kita kutuk, yang kita hamun, yang kita tak ada peluang menjumpa dia. Contoh paling senang lah. Letaklah satu. Orang politik lah. Tak payahlah sebut siapa nama. Tak kisahlah dia kerajaan kau, pembangkang parti mana pun. Letak satu muka. Kita kutuk dia. Masa bila kita berpeluang jumpa dia nak minta maaf cakap. Tu sebab baik jangan cakap tu maksud Nabi kata tu. Daripada kalau kau tak boleh cakap pada elok, baik jangan cakap. Jangan tulis. Jangan kau apa. Tu sebab bila kita tengok orang komen dekat Facebook, komen dekat Instagram, kutukan-kutukan. Saya haraplah semua orang yang biasa komen tu dengarlah apa saya cakap malam ni. Saya agak pernah. Letak muka je, tak payah tulis apa-apa. Tak payah tulis apa. Dia hamun kepala bapak semua keluar. Soalan yang patut kita tanya balik, yang heran tu, kebanyakan yang tulis maki hamun ni, orang Melayu bagi Islam. Mana silap dia? Soalan yang patut kita tanya pada dia, Nabi ajar tak? Nabi tak ajar. Yang Nabi ajar, kalau kau tak boleh cakap, kau tak boleh menulis yang baik, baik kau jangan tulis ataupun kau tak payah cakap, kau diam. Tu. Macam tu lah. Orang masjid juga tengok. Masjid besar, lawa, duit banyak, program tak ada. Ada ayat hebat. Dia pukul rata. Jawab balik. Duit banyak. Masjid besar, program pun banyak, kau yang tak ada. Macam tu ayat dia. Kan bila dah kono malu tak? Malu. Baik jangan cakap. Kadang-kadang dia sodap tu, dia menulis tu dia sodap. Lepas tu memang sorry lah, saya tak ada maksud kan, saya saja je. Ramai orang macam ni.
Fitnah, tulis macam-macam, kutuk macam-macam, sampai mahkamah kata saya gurau ya tu. Itu contohlah. Banyak implikasi dia sebenarnya. Kan? Kita menulis, kita bercakap. Jadi sebagai pengguna media sosial, nak jadi syurga ke neraka ni kita cerita ni kan. Matanglah dalam pertimbangan. Kalau kita gunakan media sosial ni jadi gudang dosa, pahala kata tak ada, rugi. Gunakan dia untuk jadi gudang pahala. Maka kongsi apa? Kongsi yang benar. Kongsi yang bermanfaat. Dan juga yang ada nilai pengajaran dan pendidikan. Contohlah, heboh pasal orang seseorang ni kena tuduh begini, begini, begini. Baru tuduh. Yang kau sensasi, kau komen tu lah, tak boleh harap, tak ada. Baru kena tuduh. Belum lagi dibuktikan kesalahannya. Oh, lepas tu keluarlah teori undang ni. Kebiasaannya bila dah kena tuduh tu, betul lah tu. Hai, ayat kan. Jangan. Kita siapa? Kalau tidak, takkanlah dia nak bawa ke mahkamah untuk dibuktikan dan sebagainya. Ha, lepas dua orang yang ni pula, mahkamah tu semua tak betul. Dah satu lagi kena tuduh. Hakim semua makan duit haram, dah dia tuduh pula contoh. Semua berlumbur-lumbur baik fitnah. Jangan. Jadi kalau tak tahu, baik jangan cakap. Tu sebabnya kadang-kadang kita cakap jadikan. Kita nampak ada seorang tu dituduh kes rasuah. Kan pejabat awam, dekat apa ni, pegawai ni, kerani ni dituduh menerima wang suapan sebanyak 15,000 satu. Kita pun cakap, itulah tak bersyukur. Cik ayat kan, tak bersyukur. Dah elok kau jauh sekarang, siapa rugi? Kita tak tahu kawan tu betul salah. Tapi lepas tu kita tak tengok pun cerita tu. Kita dah cakap tadi dah. Rupanya dalam dia bicara 2-3 tahun, dia dibebaskan. Rupanya bukti tak cukup. Dalam pendakwaan tu, pihak pendakwaan gagal membuktikan kes secara prima facie, maka dia dibebaskan. Contoh. Tapi kita dah cakap tadi. Kita tak boleh minta maaf kan dia. Jadi apa patut kita cakap? Bila nampak seorang pegawai kerajaan berpangkat kerani telah pun ditahan kerana menerima wang suapan sebanyak RM15,000. Tadah tangan, ya Allah, kau jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini, ya Allah. Sebab cara dia cakap itulah, tak bersyukur. Bacalah kau baik mana. Tiba-tiba datang seorang sebuntil duit bawa jumpa kau, belum tentu lagi kau tolak. Huhara. Ya, baik-baik. Kan? Seorang lelaki telah apa? Ditangkap, berkhawat, itulah tak cukup, bini lawa, sibuk cik perempuan lain. Rupanya dia kena perangkap dekat kawan dia. Kan, contohlah. Kita cakap, kalau aku taklah, kau belum jumpa lagi. Kan? Iya. Itu sebab kita kena elakkan. Kan, elakkan. Macam itulah. Jadi, hadis dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amri Al-Ansari Al-Badri, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilih." Sesiapa yang dapat menunjukkan satu kebaikan kemudian diikuti dan dilakukan kebaikan tersebut oleh seseorang yang lain, maka dia akan dapat pahala seperti orang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Maknanya kita share benda baik. Contohnya, jom kita berpuasa. Simple je. Jom bulan Rejab ni kita kejar dah lah bulan Rejab. Kita puasa Yaumul Abid, puasa hari putih, geng. Jom. Hari tu kan, Selasa, Rabu, Khamis. Jom ramai-ramai kita puasa. Ada orang terbaca sebab tu dia teringat. Dia memang nak puasa. Dia baca, hui, okeylah, bolehlah aku puasa. Sebabkan dia puasa, kita dapat pahala tu sama. Kan? Macam tu lah. Hui, geng, malam ni joget lambat kat kedai rumah Haji Long tu. Kek ujung, jom weh, dengar perempuan-perempuan import daripada Melaka datang, jom. Tu memang kau yang menempah berdosa tu. Kan? Ya? Hari ini kesilapan penggunaan media sosial dengan keterbukaan tanpa didikan nilai iman mengundang masalah ke atas individu, keluarga dan masyarakat. Antara pengaruh buruk yang berlaku apa dia? Pertama, bunuh diri. Dia tunjukkan media sosial macam ada orang yang tertekan bunuh diri kononnya tu kan. Kan banyak sebenarnya berlaku. Kes bunuh diri di Malaysia meningkat. Dalam tempoh PKP hari tu meningkat. Setakat bulan Mei tahun lepas, 237 kes bunuh diri dilaporkan. Bayangkan tu.
Dan sebahagian besarnya adalah orang Melayu bagi Islam juga. Pelik tu. Pelik tu. Apa masalah? Begitu juga membawa kepada penyakit mental. Penyakit mental kat Malaysia ni parah. Penyakit mental ni dia tak semestinya gila cakap seseorang tau. Sekarang ni mental ada banyak kategori. Split personality, split personality disorder. Kan? Ada yang orang yang jenis yang apa anxiety dia melampau, ada. Bayangkan sebelum tahun 2000, setiap 1000 orang seorang sakit mental. Dah masuk tahun 2000, setiap 10 orang seorang sakit mental. Hari ini 29.6% rakyat Malaysia sakit mental, maknanya setiap 3 orang seorang sakit mental. Nah, cuba kira dalam ni berapa ramai. Tak maksud itu macam itulah ramainya orang sakit mental hari ini. Dia senang kan, kita bergurau, contoh kita bergurau, kita rolak. Tapi ada orang tergurau, dia terasa, langsung dia balik. Main mental tu. Dia pada keadaan biasa, dia tak normal. Bila kita puji tu, dia terasa macam dia hebat sangat, dia terbawa-bawa. Itu mental juga. Baguslah awak ni. Senyum dan mereka senyum. Baru sebut bagus. Belum sebut sangat bagus lagi. Macam tu. Ada orang dia buat. Kan? Begitu juga pendedahan kepada masalah gangguan secara maya seperti bully cyber. Bully cyber. Kutuk ramai-ramai. Tau. Hari torture habis. Kan? Dan macam-macam lagi. Kan? Kemudian begitu juga membawa kepada kes perceraian. Ada juga media sosial ni. Kes perceraian. Tiba-tiba semua jadi pakar psikologi. Dia lah yang paling pandai. Dia bukan hanya pada pasangan yang beragama Islam saja. Pasangan yang bukan beragama Islam pun terdedah dengan perkara ini. Dan kita kena faham, media sosial juga bukanlah gelanggang untuk berlumba membuka aib orang. Jangan. Ya? Saling membuka pekung, saling membuka aib adalah antara gejala yang tidak sihat. Terutamanya dalam rumah tangga. Apabila ada suami isteri mengambil kesempatan menggunakan kuasa viral sebagai jalan penyelesaian konflik. Dia tulis jadi ayat. Sampai hati kau cakap aku masak tak sedap. Perempuan tu tulis. Agak-agak siapa eh? Kalau nak sedap masak sendiri. Rasa laki dia ni. Betul tak? Hati-hatilah. Kadang siapa lagi dia? Kadang-kadang. Jangan kita luahkan kat situ. Banyak lagi. Lagi satu lagi kan dekat WhatsApp tu, WhatsApp kan. Kan ada status, orang baca status. Ya Allah sabarkanlah hatiku dalam rumah tanggaku ini. Tengok. Langsung orang tahu apa masalah kau dengan laki kau. Baiklah, orang katanya. Bergaduh, tukar status. Mak mentua tak faham bahasa tu. Apa? Mak. Jangan kita tunjuk-tunjuk ke orang macam tu. Jangan buka aib, kan? Hati-hati ya. Menggunakan cara mengembahkan aib dalaman ke dalam media sosial untuk mendapatkan pembelaan tidak akan menyelesaikan keadaan, sedangkan jelas hukumnya atau mencari kaedah yang dimenangkan syarak seperti mengadu kepada wali ataupun qadi. Ingat, barang siapa yang membuka aib orang lain, maka Allah akan membuka aibnya walaupun dia berada di dalam rumahnya. Dulu puayah nak faham tau. Apa maksud itu? Bila Nabi sebut kan, siapa membuka aib orang lain, maka Allah akan membuka aibnya walaupun dia berada di dalam rumahnya. Apa maksud itu? Ha? Rupa-rupa hari ini begitu faham, walaupun dia menyuruk dalam rumah sekalipun, viral ni, orang akan sebarkan juga tentang dia, keburukan dia. Walaupun kau duduk dalam rumah, orang semua tahu. Betul. Orang dulu-dulu, kalau kita perasan kan, ada kes-kes telanjur mengandung luar nikah. Orang dulu-dulu dia suruh anak tu ke kampung. Suruh, tak nak orang nampak, tahu-tahu dah beranak lah apa semua pun, duduk kampung lama-lama dulu, bertahun-tahun pun balik, tahu-tahu dah kahwin, dah ada suami, dah ada apa, macam tu. Sekarang tak, bersanding. Tiba-tiba ada orang sebarkan, dia tu dah ter, dia buat ayat ter, viral, keluar.
Tu sebab jangan buka aib. Jangan buka aib. Kan? Tu sebabnya kalau saya dekat dalam Facebook tu kadang-kadang ada gak yang tulis tu. SD, SD tu sebablah. SD boleh tak nasihatkan saya macam mana cara nak ambil hati suami saya? Suami saya ni jenis yang perengus, pemarah. Saya pakai tulis, puan, kalau puan nak ambil hati suami tu, puan, cuba puan buat macam ni. Masak saya sedap. Kita bagilah senarai ni. Layan, cakap baik-baik. Sabar je dengan apa kemarahan dia. Jangan balas cakap dia waktu dia tengah marah. Dia buat tu senarai. Ya. Yang suami pula, boleh tak nak ambil, minta tips sikit macam mana cara nak pujuk isteri saya. Isteri saya sekarang dah berapa bulan tak balik duduk rumah mak dia. Puas saya pujuk dia tak nak ikut saya. Kemah barang duduk rumah mak dia. Saya cakap. Saya akan bagi tips tu tau. Saya bagi tips tu. Tapi kalau ada orang, dia tulis kat saya, ustaz, saya dah menyampah dengan suami saya. Macam mana saya tak boleh tahan. Dia selalu ni. Jadi saya nak bercerai dengan dia. Apa pandangan ustaz? Itu bahaya. Bila dia minta dengan saya, kalau saya balas lah, pernah berlaku bila kita balas, dia tunjukkan lelaki dah. Tengok, Samsul Rebat pun cakap awak salah. Tempat. Kita tahu dah, dia jadikan poin tu untuk lepaskan diri dia. Dah suami dia pula telefon saya. Contoh ni, dia dengar ustaz nasihatkan ni supaya bercerai. Tak, kata. Jadi akhirnya, kalau ada orang tak puas hati dengan suami, suami tak puas, dia nak bercerai dan apa dan sebagainya, saya kata sila rujuk kepada pejabat agama yang berhampiran. Macam tu ya. Macam tu ya. Saya dah pesan dekat admin saya, jangan apa. Jangan dilayan kalau kes nak bercerai. Tapi nak minta petua, kita boleh bagi. Kan? Minta bantuan, bolehlah kita cari jalan. Macam mana nak bantuan? Nak bantu apa? Kan? Dan sebagainya. Jadi, dapatkanlah khidmat nasihat yang sewajarnya. Dan pastikanlah kita jangan menjadikan media sosial ini sebagai gudang dosa. Penggunaan media sosial pada hari ini, tak kira latar belakang peringkat umur, penggunaan media sosial menjadi kewajipan pada semua bagi mengulik maklumat dan berita masa dan pantas. Memang betul. Makna benda ini banyak kebaikan dia sebenarnya kalau digunakan dengan baik. Nak-nak pula segala urusan hari ini semua pun berdasarkan media sosial. Tekan-tekan selesai. Licin duit dia. Selesai. Tap-tap-tap-tap habis duit eh. Salah tekan dia pun. Jadi puaslah refund dan sebagainya. Hati-hati. Ya. Jadi dia boleh jadi syurga, dia boleh jadi neraka. Jadi hidup kita ni ada pilihan. Pilihlah yang baik-baik. Ya. Pilihlah yang baik-baik, mudah-mudahan yang kebaikan akan bersama dengan kita. Jadi tuan-tuan, itu sahaja daripada saya. Apa-apa pun tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham kewajipan maka kita sebagai ahli masyarakat. Pastikanlah apa juga yang kita nak tengok, apa juga yang kita nak kongsi, berhati-hati dan gunakanlah, ukurlah, tanyalah, tepuk dada, tanya iman. Bukan tanya-tanya garam ke, tanya iman kita. Boleh tak boleh ni aku masukkan? Boleh tak aku share benda? Salah share, sekejapan jadi jutawan dosa. Jadi jangan kita terbabit ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya. Hati-hatilah dengan apa yang kita tulis, hati-hatilah dengan apa yang kita cakap. Sebab tu sebab dia kata lidah lebih tajam daripada mata pedang. Sebab kata-kata boleh menyebabkan seseorang itu boleh menjadi bermusuh dengan kita, jadi bergaduh dengan kita, putus sedara dan sebagainya. Hati-hati. Bayangkanlah puak asli dekat hutan Amazon tu kutuk pokok pun boleh mati. Kan? Bayangkan pula kita. Ya? Tapi dalam banyak keadaan, kalau kita lah jadi mangsa, belajarlah bersabar. Bersabarlah banyak-banyak. Kan? Orang yang pernah jadi mangsa fitnah ni, dia pun tahulah. Tuan-tuan hati-hati lah. Ini memang zaman dia. Zaman fitnah senang dapat kat kita. Kadang-kadang dengan adik-beradik pun jadi fitnah. Dengan jiran-jiran jadi fitnah. Dia tu datang memang nak makan dia tu. Kalau datang masjid tu. Allahu Akbar. Kawan tu memang nak dengar ceramah. Kebetulan nak makan sadap dia makan lah. Jadi hal. Jadi kadang ada orang dia cuba nak ambil alih kerja malaikat. Dia lah tahu dalam hati orang tu apa. Nabi alih kepada Allah Ta'ala. Tak salah. Ya. Hati-hati. Hidup dah lah sementara. Kita isikan pula dengan jadi jutawan dosa. Whatever, kan? Tanamkanlah kebaikan banyak-banyak. Kongsi kebaikan. Jom guys, malam ni. Jom kita tengok ceramah. Macam tadi kan.
ada orang yang dia rakam dia kan. Saya tahu setiap kali, setiap hari kadang saya balik ada orang tag saya, dia rakam apa yang saya ceramah, dia ambil sikit-sikit zap dia share dalam grup dia. Okey. Benda-benda macam tu, kebaikan yang kita share, alhamdulillah. Kan? Ya. Terpulanglah ya. Jadi kita gunakanlah dengan sebaik-baiknya.